Semoga kalian sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Narmi. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Materi hari ini tentang kosakata benda hidup dan tak hidup. Kompetensi dasar materi hari ini 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajarannya 1. Setelah membaca teks, diharapkan anak-anak dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Kedua, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, diharapkan anak-anak dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Sekarang, apa pengertian benda hidup dan benda tak hidup? Benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan seperti berkembang biak, bernapas, tumbuh, dapat bergerak, membutuhkan makan dan minum, dan lain-lain. Yang termasuk benda hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengertian benda tak hidup adalah benda yang tidak membutuhkan makan dan minum, tidak bisa bergerak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Yang termasuk benda tak hidup misalnya meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Sekarang amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Betul anak-anak? Nah, sekarang perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar hewan kucing. Kucing dapat tumbuh mulai dari kecil, kemudian sedang, dan tumbuh menjadi besar. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, di sini ada gambar pohon pisang, awalnya tumbuh tunas kecil, lalu membesar dan tumbuh menjadi tinggi. Begitu pula dengan manusia. Manusia awalnya bayi, lalu bisa merangkak, bisa berdiri, kemudian bisa berjalan seperti kita. Nah, inilah ciri benda hidup, yaitu mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Di sini, benda hidup mempunyai ciri berkembang biak. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapat keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya atau tidak punah ya anak-anak. Nah, ini ada gambar hewan burung.
Hewan burung berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan juga bisa berkembang biak dengan cara beranak. Nah, di sini hewan burung bertelur, kemudian telurnya menetas, keluarlah anak burung. Anak burung ini disebut keturunan dari induk dan dari induk burung ya, Nana. Nah, akhirnya jumlah burungnya menjadi banyak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Siapa yang melahirkan kita? Yang melahirkan kita adalah ibu. Ibu melahirkan anak. Anak adalah keturunan dari orang tua. Nah, akhirnya jumlah manusia bertambah banyak dengan bertambahnya anak. Nah, inilah perkembangbiakan manusia dengan cara melahirkan. Untuk tumbuhan, berkembang biaknya macam-macam ya anak-anak. Ada yang tumbuh tunas seperti pohon pisang, ada yang tumbuh biji karena pohon itu memiliki buah. Nah, di sini tunas pisang, pada pohon pisang ini ada tiga. Nah, akhirnya tunas pisang ini tumbuh menjadi besar. Pohon pisang ini menjadi banyak ya anak-anak. Inilah salah satu ciri bahwa benda hidup berkembang biak. Artinya mendapat keturunan atau bertambah banyak. Nah, ciri yang lain yaitu benda hidup bergerak. Ya anak-anak, manusia, hewan dapat bergerak dengan cara ini, manusia bergerak dengan cara berlari, berjalan, melompat, ya, menggunakan kakinya. Hewan juga demikian. Hewan bergerak, ada yang dapat berjalan, berlari, melompat, seperti hewan kucing ya, anak-anak. Nah, kalau burung bergeraknya dengan cara terbang. Karena burung menggunakan mempunyai sayap. Burung juga dapat berjalan karena burung juga mempunyai kaki. Beda dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bergerak karena ada sinar matahari. Nah, ciri yang lain, manusia dapat tumbuh menjadi besar. Manusia memerlukan makan dan minum agar memiliki tenaga. Nah, makanlah dengan makanan yang bergizi ya, Nana. Nah, perlu minum susu agar tumbuh sehat dan bertambah besar. Nah, ini contoh benda tak hidup. Benda tak hidup tidak perlu makan dan minum. Benda tak hidup juga tidak bisa bergerak. Benda tak hidup dapat bergerak jika didorong oleh manusia, diangkat, ya, ditarik, dan lain-lain. Nah, lemari, meja, kursi, lambang burung Garuda, boneka, itu dapat bergerak jika manusia yang melakukannya. Seperti sepeda dapat bergerak jika anak-anak mengayuhnya ya atau menggenjotnya. Mobil-mobil mainan dapat bergerak jika ditarik atau menggunakan remote control. Sedangkan bola bisa bergerak jika ditendang. Nah, inilah ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Semoga anak-anak dapat memahami materi kali ini ya. Nah, pesan ibu yang terakhir untuk melawan COVID-19, anak-anak harus menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Agar anak-anak tetap terjaga dan tetap sehat. Sampai di sini materi hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.